Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah. وقد قال بعض علمائنا إن معنى قوله هنا من الفطرة يعني من السنة وأنا أقول إنها من الملة وقد روي أن إبراهيم ابتلي بها فرضا وهي لنا سنة والذي يصح أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بها تكليفا غير معين من الفرض أو الندب في جميعها أو انقسام الحال فيها وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi tafsir surah ataupun tafsir ayat ahkam di masih lagi dalam surah Al-Baqarah untuk ayat yang ke-124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Dan kita dah sebut bila 2 hari lepas. Ha? Semat kemarin. Hari Selasa. Bosan ada. Selasa pun tengok muka saya, hari ni hari Khamis pun tengok muka saya. Esok kena pula Abu Yunus, tak ada pula saya pula sekali lagi. Tak tahulah Abu Talha ni. Abu Talha, anda mengata entah ni. 6. 4 tahun tak jumpa. Alah, sedih ke seronok? Baik, ya Allah. Kita dah bincang 2 hari lepas dan kita dah mulakan dengan ayat yang ke-124 ni tentang masalah Allah Subhanahu Wa Taala dia nak cerita tentang seorang hamba dia yang paling tinggi martabatnya. Kita dah cerita bahawasanya manusia ada di kalangan manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi. Dan di kalangan para nabi Allah angkat setengah daripada mereka, setengah daripada kalangan nabi itu sendiri untuk menjadi rasul. Dan di kalangan rasul itu juga Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan setengahnya daripada setengah yang lain. Maksudnya ada rasul yang lebih hebat daripada rasul yang lain. Sebab tu dalam Al-Quran macam kita sebut hari tu apa Allah kata tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Allah kata aku lebihkan setengah rasul daripada setengah rasul yang lain. Rasul ni satu kumpulan manusia yang sangat tinggi dah martabat dia. Sama-sama dia pun ada level dia. Ada rasul yang Allah pilih untuk bercakap dengan Allah secara langsung. Ada rasul yang Allah pilih untuk mendapat kitab dan sebagainya dan kita dah cerita lah. Maka ayat ini nak cerita tentang satu manusia yang mencapai ataupun yang berada di dalam kategori yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh seorang manusia, iaitu dia merupakan nabi, kemudian dia juga merupakan rasul dan dia juga merupakan ulul azmi di kalangan para rasul. Baik, cerita dia kita dah sebut dah bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dia diuji. Kita kata wa idzi batala, dan hari itu dah kita sebut perkataan ibtala sama dengan ikhtabara, iaitu uji. Cumanya beza uji ini dengan uji yang lain macam mana? Ada orang nak buat loya buruk yang sama, uji Rashid tak ada kaitan dengan kita. Kita kata ada beza antara uji manusia dengan uji Allah. Uji manusia, bila mana seorang manusia melakukan satu ujian, tujuan dia apa? Dia nak tahu keputusan. Tanpa ada ujian yang dilakukan, dia takkan tahu keputusan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beza. Bila mana dia kata dia uji manusia ini bukanlah dengan tujuan supaya dia dapat tahu keputusan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui segala benda sebelum benda itu berlaku lagi. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya manusia ini ataupun dunia ini ataupun alam ini keseluruhannya maqadir ataupun ketentuan dia telah ditentukan oleh Allah beratus ribu tahun sebelum Allah cipta langit dengan bumi lagi. Maksudnya segala benda yang bakal berlaku untuk kita
yang telah berlaku ataupun yang sedang berlaku, semuanya telah ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Sebab kita kata sifat Allah yang bersifat ilmu itu maksudnya apa? Dia tidak didahului dengan kejahilan dan dia tidak akan berakhir dengan kejahilan juga. Kita mungkin sebelum kita belajar satu benda, kita jahil tentang benda tu. Ada satu ketika kita tak tahu benda tu. Dan boleh jadi selepas mana kita tahu, kita terlupa benda tu. Maka itu maksud ilmu yang ada pada manusia. Tapi bila mana sifat ilmu yang ada pada Allah, ilmu Allah ni dia tidak ada, tak tahu sebelum tu. Dan dia tidak ada pengakhiran untuk ilmu itu. Itulah satu sifat yang kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana Allah kata dia nak uji, maksudnya apa? Dia nak buktikan. Bukan dia nak tahu, bahkan dia nak buktikan kepada makhluk dia, dia nak zahirkan apa yang ada dalam pengetahuan dia dalam ilmu ghaib. Selama ni Allah tahu dalam ilmu ghaib dia. Dan cara dia nak bagi tahu dekat kita macam mana? Dia buat. Ha, buatlah. Dan bila mana benda tu terjadi, Allah kata, aku buktikan apa yang aku tahu memang benar apa akan berlaku mengikut ilmu aku dan mengikut ketentuan dan kehendak aku. Baik. Maka Allah kata bila mana dia uji Ibrahim alaihissalam bikalimat, dengan kalimat. Dan kita dah cerita tentang kalimat. Allah uji Ibrahim dengan kalimat fa'atammahunna, dan Allah kata dia telah berjaya menyempurnakan ujian ini. Maksudnya apa? Allah suruh dia buat satu benda dan Allah isytiharkan fa'atammahunna. Ibrahim telah menyempurnakan ujian ini dengan sebaik-baik penyempurnaan. Selesai. Dialah manusia yang paling menyempurnakan usuruhan aku. Dan kita sebut mufassirin yang Ibn al-Arabi rahimahullah dalam kitab dia sebut dua tafsiran ataupun dua interpretation kepada apakah maksud Ibrahim itu diuji dengan kalimat. Apa maksud kalimat? So satu pertama, pendapat yang pertama dia kata kalimat ialah syariat Islam secara umumnya. Syariat Islam secara umumnya, maka bila mana Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim syariat Islam, maka Nabi Ibrahim buat dan sempurnakan syariat Islam itu. Dan Allah kata dia telah accomplish apa yang aku suruh dia buat yang terdiri daripada syariat Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tafsiran yang kedua ia lebih spesifik. Kalau kita kata yang tafsiran pertama sebut kata syariat Islam, tapi syariat yang kedua, pendapat yang kedua dia kata bukan setakat syariat, bahkan ayat ini refer kepada perkara tertentu, perkara khusus yang disebut sebagai fitrah. Perkara yang disebut sebagai fitrah. Fitrah pun benda itu disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Setengah hadis itu yang dipertikaikan kesahihannya dari sudut riwayatnya, setengah hadis diakui ataupun disepakati akan kesahihannya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang ada beberapa perkara yang disebut sebagai fitrah manusia. Dan kita dah sebut antara riwayat-riwayat yang ada tentang masalah fitrah ini apa dia? Antaranya qasus syarib, iaitu memendekkan misai. I'fa'ul lihyah, i'fa'ul lihyah maksudnya apa? Membiarkan tumbuh janggut, maksudnya simpan janggut lah, senang cerita, simpan janggut bagi yang boleh ada janggut. Wasiwa, dan siwa apa ni? Membersihkan gigi. Wastinthaqul ma, dan cuci hidung ni, cuci air dalam hidung ni, cuci air dalam hidung, cuci hidung dalam, cuci hidung guna air. Waqassul adfar, dan apa ni? Pendekkan kuku. Waghslu barajim, cuci, orang panggil pelipat-pelipat ni. Semua cerita tentang kebersihan. Sebab bila mana manusia bersih, itulah rupa fitrah manusia yang sebenar. Sebab tu dalam Quran Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah SWT cipta manusia dalam sebaik-baik kejadian. Manusia diciptakan dalam keadaan yang penuh cantik, yang penuh elok, yang penuh orang panggil menarik, baik dari sudut ketinggian darjatnya di sisi Allah, dan begitu juga cantik dari sudut rupa paras dia. Manusia diciptakan dengan rupa paras yang sangat baik. Macam selama ulama-ulama kita sebut, kalaulah Allah SWT cuba ciptakan kita hidung, tapi hidung kita semuanya mengadap ke atas, agak-agak kalau hujan macam mana? Alah tuan-tuan, orang-orang Kelantan, orang-orang pantai timur, bulan 11, bulan 12 tak boleh keluar rumah. Alah, kalau hidung semua pakat mengadap ke atas, sebab hujan dia tiap hari, jenuh nak cari awning pula. So kita kata bila mana Allah cipta manusia ini sempurna, baik dari sudut darjatnya, Allah kata walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak-anak Adam itu pertamanya, dan kedua kita kata apa, dia juga cantik dan mulia dari sudut rupa paras dan fizikal dia. Maka usaha untuk mengekalkan
kesempurnaan ataupun keelokan rupa paras merupakan perkara fitrah yang dituntut dalam agama kita. Maka bila mana seorang manusia ataupun bila seorang Muslim itu berdandan ataupun mengemaskan diri dia ataupun memperelokkan penampilan dia, dia mesti kena ingat dia bukan sekadar buat untuk kepuasan diri dia, bahkan dia sedang memenuhi salah satu tuntutan yang besar dalam agama dia. Maka menyikat rambut untuk merapikan rambut bukanlah satu benda yang sia-sia. Dia boleh jadi sia-sia andai kata benda itu tidak diniatkan untuk agama Allah, tapi dia boleh berubah menjadi satu ibadat andai kata dia diniatkan untuk memenuhi tuntutan agama, iaitu dengan berpenampilan orang panggil cantik dan menarik. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, innallaha jamal yuhib, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah sukakan perkara-perkara yang cantik. Maka kat sini semua perkara-perkara yang fitrah itu, semua benda-benda yang kita sebut tadi. Dan ada setengah riwayat lagi yang seperti mana yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, yang dilaporkan oleh Abu Dawud dan sebagainya. Dekat sini dia kata apa? Ditambah lagi madmadah, apa komo, bersihkan hidung, berkhitan dan sebagainya. Khitan merupakan satu perkara yang disebut sebagai fitrah, yang mana perkara ini merupakan tuntutan agama yang diperintahkan kepada kita, yang dikatakan, diriwayatkan bahawasanya amalan berkhitan ini dimulakan oleh mula sekali oleh siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Dan bila mana Allah kata dia telah menyempurnakan tuntutan ataupun kalimat tadi, maksudnya apa? Antaranya dia telah menyempurnakan arahan-arahan ini, termasuk dengan berkhitan. Dan kalau dalam riwayat sebut, Bukhari sendiri sebut satu, dia kata apa? Ikhtatana bil qadum. Nabi Ibrahim itu berkhitan di qadum. Dekat sini ada masalah sikit dari sudut makna. Al-Qadum ataupun Al-Qaddum, dia boleh jadi dua makna. Satu, Qadum maksudnya tempat, satu tempat, nama tempat dekat Syam, dekat belah-belah Syam sekarang kat mana? Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, itu kawasan Syam. Maka ada satu tempat nama Qadum, dan dengan maksud Qadum itu, nama tempat tu, maksudnya Nabi Ibrahim berkhitan ataupun dia khitan dekat Qadum, dekat situ, bila dia sampai dekat situ. Nah, satu lagi Qadum, maksud dia apa? Qadum ialah alat untuk orang yang bertukang. Ada setengah orang terjemah sebagai pahat, ada setengah terjemah sebagai kapak. Maksudnya Nabi Ibrahim bila bersunat diguna kapak. Jangan tanya saya macam mana, saya pun tak tahu. Bila kita baca, kita macam okey. Okey, fine. Tak ada lah. Tapi maksudnya apa? Dua-dua ni ada riwayat yang boleh kita faham. Setengah ulama kata maksudnya dia dikhitan dekat dekat Syam, yang tempatnya Qadum. Qadum itu, ada satu lagi dia kata Qadum ni lah nama alat. Dia merujuk kepada Nabi Ibrahim bila dia bersunat dulu, dia guna kapak untuk bersunat. Alakulli hal, kita kata amalan berkhitan ini merupakan terkandung di bawah arahan Allah yang direfer tadi sebagai apa? Kalimat. Sebab tu para ulama, kebanyakan ulama kita kata mewajibkan, kalaupun bukan semua, untuk orang lelaki khususnya untuk berkhitan. Hatta dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, hukum berkhitan bagi orang lelaki, bayi lelaki ataupun orang lelaki dan orang perempuan, hukum dia apa? Wajib. Antara dalil dia apa? Ini. Sebab dalam Quran Allah kata apa? Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami mewahyukan kepada kamu supaya kamu mengikut millah Ibrahim itu, cara ataupun gaya hidup ataupun style ataupun syariat Ibrahim itu. Dan yang dimaksudkan dengan syariat Ibrahim dekat situ apa, di antaranya khitan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjadi dalil kepada golongan Syafi'iyah, golongan orang yang bermazhab Syafi'i dan orang-orang yang setuju dengan dia, untuk mengatakan bahawasanya hukum bagi orang lelaki dan termasuk orang perempuan berkhitan adalah wajib. Adapun setengah mazhab lain seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal, dia beza antara lelaki dengan perempuan. Bagi dia lelaki ya wajib, seperti mana Nabi Ibrahim wajib, bahkan perempuan tak sampai tahap wajib, bahkan dia disebut sebagai makramatan, ataupun Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni disebut makramatan, maksudnya sebagai kemuliaan, sebagai tanda bersih dan sebagainya, tapi tak sampai hukum wajib. Adapun untuk lelaki memang wajib seperti mana Syafi'i sebut. Dan kalau dekat sini Ibnu Al-Arabi kata apa, Malik, Imam Malik, dia sebagai mazhab Maliki, dia kata fara'a malikun annahu sunnah lima qurina bihi ikhwatihi. Agak ni kita akan sebut nanti. Imam Malik dia kata khitan ini sunnah, tak wajib. Apa dalil dia? Dia kata kalau kita tengok semua
perkara yang disebut sebagai fitrah tu tadi. Baik, potong kuku, misai, bulu ketiak dan sebagainya, perkara-perkara ni apa hukum dia tuan-tuan? Potong kuku sebagai contoh, hukum dia apa? Sunnah tak? Kita kata sunat. Sunat bila? Bila-bila, bukannya hari Jumaat. Ramai orang yang kata sunat, antara sunat hari Jumaat ialah potong kuku. Kita kata tak. Sunat potong kuku bila-bila kita perlu. Dia tidak terikat dengan hari Jumaat. Kalau hari Jumaat dah kuku dah pendek, tak boleh nak potong. Jangan potong kuku orang pula. Sama juga kalau hari Isnin kuku dah panjang, kita kata tak boleh potong sebab takut mukhalafah dengan sunnah, maka tunggu hari Jumaat. Hari Jumaat tu dia bangun pagi garu berdarah muka, kuku sama panjang dengan kucing. So kita kata tak, sunat ketik kuku ataupun taklim adhafir ini, rapikan kuku ini, merupakan sunnah untuk kita atas dasar dia ialah fitrah dan dia tidak terikat dengan mana-mana hari ataupun mana-mana masa. Untuk Jumaat dia ada sunnah dia tersendiri, macam kita kata mandi sebelum solat Jumaat, maka itu memang orang panggil khusus untuk sunat Jumaat. Setengah ulama kata wajib pun mandi untuk hari Jumaat. Apa lagi yang khusus sunnah untuk hari Jumaat? Apa lagi sunnah hari Jumaat hari ni? Kahfi, tak berani nak sebut sebab tahu khilaf. Setengah ulama kata sunat baca kahfi malam Jumaat, setengah ulama kata tak sunat. Tak apalah, kita tak sunat, tak lega tak. Yasin pun tak sunat, kahfi pun tak sunat, semua tak sunat lah sekali, kita tak buat apa. Ha, macam mana orang marah kat orang buat sunnah ni? Makin belajar sunnah makin tak payah buat. Nah, kita kata kahfi dah tak boleh buat, yasin dah tak boleh buat. Lepas tu last sekali bila Ramadan tahun depan baru tahu rupanya dalam Quran ada surah Qaf, sebab tak pernah buka. Kalau buka pun buka kahfi, buka yasin, dia tak tahu bahawasanya dalam Quran ada berapa surah. Ada 114 surah dan dia akan, setiap kali baca Quran dia akan baca surah-surah yang orang panggil apa, favorite dia. Dia akan buka benda-benda yang seronok lah, Waqi'ah, Yasin, yang dia selalu baca. Tapi bila kita kata cuba baca Zukhruf, dia pun ada ke surah Zukhruf, dia pun tak tahu. Sebab tu kita kata bahayanya kita mengkhususkan bacaan-bacaan surah ataupun bacaan-bacaan ayat tertentu yang tidak ada petunjuk daripada Nabi SAW. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan sebanyak 114 surah untuk kita tadabbur keseluruhan ayat dia. Maka kalau kita hanya bertumpu pada 1, 2, 3 area, cuba bayangkan berapa banyak lagi kita terlepas fadilatnya, ilmunya, tajwidnya, bacaannya, hukum hakam yang ada dalam setiap ayat-ayat yang lain yang kita terlepas pandang. Surah Al-Jin, tuan-tuan pernah baca surah Al-Jin tak? Kita tahu surah Al-Jin tapi kita pun tak tahu. Saya waktu saya Darul Quran dulu, surah paling saya tak suka surah Jin dan surah Al-Qamar sebab susah sangat nak hafal time tu Al-Qamar. Tapi saya tengok Ustaz Hashimi baca relax ya, masya Allah, benci betul tengok dia. Maksudnya saya sangat jealous dengan dia. Ustaz Hashimi antara orang yang lancar Al-Quran, masya Allah, tabarakallah. Baik, ala kulli hal, kita kata bila mana Imam Malik rahimahullah dia kata benda khitan ini sunat. Sebab apa? Kalau kita tengok semua perkara yang dikatakan sebagai fitrah itu tadi, semuanya hukumnya sunat. Semuanya hukum sunat. Maka misai pun sunat, kuku pun sunat, basuh apa pelipat pun sunat, cukur bulu ketiak pun sunat. Maka khitan pun sama juga dengan hukum sunat. Tapi setengah ulama kata, dia kata tak, dalam tu bercampur bau. Ada sunat, ada wajib. Wajib kita perlukan dalil yang lain pula. Ala kulli hal, itu perbahasan yang ada dalam kalangan fuqaha yang kita boleh bincang dalam fiqh nanti. Tapi kat sini dia kata apa? Kat sini dekat sini dia kata apa? Wa qala ba'du ulama inna ma'na qawlihi huna min al-fitrah ya'ni min as-sunnah. So kita kata kalimat, bila mana Allah perintahkan Ibrahim dengan kalimat, dan kita kata kita nak cerita tentang penafsiran yang kedua, maksud kalimat ialah apa? Fitrah. Apa maksud fitrah dekat sini? Setengah ulama sebut maksud fitrah ialah sunnah. Sunnah.
Tu yang pertama. Dan Ibnu Al-Arabi kata tak, dia bukan sunnah. Dia kata apa? Dia kata wa ana aqul innaha minal millah. Bahkan aku sebut maksud yang sebenar untuk fitrah ini bukannya sunnah tapi ialah millah, jalan hidup. Maka bila kita sebut jalan hidup, dia merangkumi semua. Ada sunnah, ada wajib. Tapi bila kita kata sunnah, maka kita kata tu semua sunnah. Tapi sedangkan kita kata dalam tu bercampur bau, ada sunnah, ada wajib dan sebagainya. Maka Ibn Arabi kata untuk tafsirkan fitrah itu sebagai sunnah tak tepat. Sunnah dalam erti kata apa, as opposed to wajib. Tak, sebab ada juga benda wajib, ada juga benda sunnah. Maka yang lebih tepat untuk kita kata fitrah dekat sini apa dia, ialah millah. Maka bila kata Allah perintahkan Ibrahim buat satu benda yang disebut sebagai fitrah, itu ialah millatu Ibrahim. Itulah gaya hidup Ibrahim yang mana Allah kata thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad supaya kamu kena ikut millah Ibrahim. So ini maksud millah Ibrahim, iaitu fitrah yang Allah perintahkan tadi. Cukur bulu ketiak, cukur janggut, taruh janggut, cukur misai dan sebagainya. Boleh? Boleh faham tuan-tuan? So kita connect balik. Maksud kalimat, ada maksud syariat Islam yang umum tak apa. Yang kedua maksud dia apa? Fitrah. Setengah ulama kata fitrah ni maksudnya sunnah, setengah ulama kata maksudnya millah. Beza apa? Sebab sunnah, sunat. Tapi millah merangkumi semua. Dan arahan Allah SWT bila mana Allah kata thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Kami perintahkan kamu supaya kamu ikut millah Ibrahim, iaitu jalan ataupun gaya hidup Ibrahim. Yang mana? Yang ni. Ini yang ditafsirkan fitrah yang disebut sebagai millah. Sebab tu kita kata antara benda yang seni yang ada dalam ilmu tafsir Al-Quran, dia kata apa? Dia kata tafsirul Quran bil Quran. Ayat Al-Quran menafsirkan ayat Quran yang lain. Kita tahu Quran boleh ditafsirkan dengan hadis Nabi. Bahkan kebanyakan ayat Al-Quran ditafsirkan oleh baginda Nabi SAW yang diajar oleh Nabi kepada sahabat dan diturun-temurun sampai ke kita. Itu satu jenis. Dan itu kebanyakannya. Dan ada satu lagi kita kata apa? Al-Quran yang ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Yang ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Dan dalam hal ini, kita kata seorang ulama besar di kalangan dekat-dekat Saudi dulu, dia Syekh apa? Muhammad Al-Amin Syangqiti. Dia ada satu kitab dipanggil apa? Adwa'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'ani bil Qur'an. Satu kitab yang sangat bagus. Kalau tuan-tuan boleh, kalau boleh baca Arab lagi bagus. Saya tak sure kalau dia dah terjemah ke belum. Kalau tak terjemah mungkin boleh apa, orang kita toke-toke buku ni buat projek untuk terjemah. Saya balik 4 tahun lepas ni saya nak tengok-tengok siap dah. Mustaqim boleh buat dah. Apa? Adwa'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'ani bil Qur'an. Kitab yang cerita tentang ayat ini menafsirkan ayat sekian. Ayat ini menafsirkan ayat sekian. Satu benda yang menarik kadang-kadang. Kita bila mana contohnya Allah kata orang yang beriman dan kemudian dia tidak mencampuri iman dia dengan kezaliman. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, sebagai contoh. Allah kata sesungguh orang yang beriman, kemudian selepas mana dia beriman, dia tidak mencampur adukkan keimanan dia dengan kezaliman. Summa lam yalbisu imanahum bidhulmin, Allah kata ulaika lahumul amnu, itulah sebenar-benarnya orang amnu. Dalam Quran sebut Allah kata ulaika lahumul amnu, itulah sebenar-benarnya orang yang mendapat keamanan. Orang amnu belum tentu dapat aman lah. Sekarang lagi susah hati daripada tak, tak apalah, mampu ni. Kita kata oh, itulah sebenar-benar orang yang mendapat keamanan dan mereka adalah orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Bila mana para sahabat dengar ayat ni, dia kata ya Rasulullah, sebab pada pandangan sahabat kezaliman ialah dosa. Dan Allah kata orang yang beriman dan pada pandangan dia orang, bila mana beriman dan tak buat dosa, barulah orang tu betul-betul dikira sebagai orang yang mendapat keamanan dan orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Maka para sahabat risau. Dia jumpa Nabi, dia kata Nabi siapalah yang tak buat dosa. Ni sahabat tuan-tuan. Sahabat Nabi yang digelar sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang setengah di kalangan mereka telah diberi jaminan masuk syurga. Cuba bandingkan dengan kita. Kita takkanlah tak masuk syurga dah. Allah punya lah maha pengampun. Kita fikir macam tu tak? Takkanlah kita tak boleh masuk syurga. Tak, dosa lah. Kita memanglah berdosa. Tapi terawih tiap-tiap malam, Quran dalam bulan terawih, dalam bulan puasa dua kali habis, ada infak tak kisah kira, takkan tak boleh masuk syurga. Tu kita. Tapi para sahabat yang Allah janji masuk syurga, dia kata apa? Dia kata siapa yang di kalangan kami yang tak buat dosa?
menyebabkan dia rasa tipis chance dia untuk tergolong dalam golongan ini. Mereka beriman tapi dia kata kami buat dosa. Maka Nabi SAW kata apa? Tak, zalim dekat situ bukan maksudnya dosa. Bahkan Nabi kata zalim dekat sini apa? Syirik. Sebab dalam Al-Quran Allah kata apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang sebenar. Maka ayat Quran dalam surah Luqman menafsirkan ayat yang tadi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu ialah sebenar-benar kezaliman. So benda ni kita kena ingat selalu tuan-tuan. Hari ini ramai orang bercakap tentang kezaliman sebab rompak harta rakyat. Betul, kita tak nafikan orang yang merompak harta rakyat ialah orang yang paling zalim atas muka bumi. Kita tak nafikan orang yang zalim ialah orang yang menipu harta rakyat, orang yang curang dengan amanah. Semua ini kategori kezaliman yang kita tak nafikan. Tapi kita jangan terlupa bahasanya ada satu jenis kezaliman yang Allah bagi tahu pada kita, itu merupakan sebesar-besar kezaliman, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini kita kata akidah kita kena sentiasa benar. Kita kata kita boleh berinteraksi ataupun boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak, termasuk dengan orang kafir. Termasuk dengan orang yang tidak menyokong kepada agama Allah, selagi mana dia tidak memudaratkan agama Allah. Tapi jangan sekali-kali kita memandang rendah, hina ataupun kita memandang enteng tentang persoalan akidah. Hari ini orang kata apa ni, sibuk ni 1MDB lagi penting, duk syiah-syiah. Kita kata tak, sama ada 1MDB pun zalim, syiah pun zalim. Sebab syiah berkaitan dengan akidah kita. Maka kita kata jangan terpedaya dan jangan tertipu dengan isu-isu dunia. Kita tidak menafikan bahawasanya kita perlu bercakap tentang soal-soal yang bersifat kemanusiaan. Tapi dalam masa sama jangan lupa tentang wasiat Allah SWT yang mengenam dia mengatakan bahawasanya sesungguhnya kezaliman yang paling besar di sisi Allah ialah syirik dan kufur kepada Allah SWT. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada apa-apa jenis kezaliman, apatah lagi kezaliman yang bersifat syirik kepada Allah SWT. Baik. Maka dekat sini Ibnu Arabi kata apa? Walladhi yasihhu inna Ibrahim alaihi salam ubtuliya biha taklifan ghaira muayyan min al-fardhi aw an-nadbi fi jami'iha. So bila mana ada orang kata sunnah, ada orang kata millah, seperti mana Ibnu Arabi kata, dia kata apa? Ada setengah golongan ulama kata Ibrahim benda yang dia buat masa tu wajib. Tapi bila sampai dekat kita benda tu dah jadi sunat. Kan kita dah dulu kita bincang tentang status syariat ataupun undang-undang yang terpakai pada umat terdahulu, syara' ma qablana, yang kita dah bincang dulu, yang saya pasti tuan-tuan mesti tak ingat punya insya-Allah. Syariat tak apa, tuan-tuan boleh nanti revise balik, boleh tengok video balik, boleh tengok catatan kalau ada catatan. Kita kata zaman dulu punya undang-undang adakah terpakai untuk undang-undang kita? Syariat Nabi Musa, syariat Ibrahim, syariat Isa adakah terpakai untuk kita? Maka ada perbincangan dia. Setengah kata terpakai, setengah kata tak terpakai, setengah kata terpakai dalam hal-hal tertentu dan sebagainya. Cuma dalam hal ini dikata setengah ulama kata itu syariat pada zaman Ibrahim, benda tu wajib. Tapi bila sampai dekat kita, sunat. Maka dekat sini dia kata apa? Ibn al-Arabi buat keputusan, dia kata tak, yang sebenar-benarnya bila mana benda tu ditaklifkan kepada Nabi Ibrahim AS, Allah SWT tak cerita tentang masalah wajib ataupun sunat. Yang ada hanya adalah apa? Arahan. Dan bila mana datang arahan, seorang hamba yang baik, bila mana dia terima arahan daripada Tuhan dia, bukan Tuhan lagi, tapi seorang hamba, bila mana tak payah sebut hamba lah, hamba yang jauh sangat dengan kita punya istilah, kita kata seorang staff. Tak, seorang staff, bos dia panggil, dia kata ambil fail ni bawa ke bangunan sana pukul 3, pastikan ada atas meja orang sana. Seorang yang staff yang baik, dia akan tanya tak, untuk apa? Apa benda ni? Apa kenapa kena pergi? Tak bagi tak boleh ke? Adakah itu sifat yang staff yang baik? Tak. Staff yang baik, bos dia kata apa pun dia akan buat. Itu staff. Apatah lagi seorang hamba yang baik ialah bila mana hamba ini bersedia untuk lakukan apa-apa sahaja arahan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia banyak berfikir tentang soal adakah arahan ini bersifat wajib ataupun arahan ini bersifat sunat. Persoalan wajib ataupun sunat hanya sepatutnya dibincangkan bila mana benda itu sudah berlaku. Kalau kita kata buat, kalau orang tak buat benda sunat, kita kata iyalah tak buat tak apa, tak berdosa. Tapi bila mana sunat dengan wajib dari sudut satu sudut, dia sama-sama merupakan perintah daripada Allah dengan Rasul. Sebab itu dalam pembahasan fiqh, dia akan bahagikan perkara, lima perkara ini, usul fiqh sebenarnya, yang kita kata wajib, sunat, harus, makruh, haram ini kepada tiga bahagian secara umum. Pertama, dia akan dipanggil sebagai
arahan. Arahan. Dan dalam kategori arahan ini adanya wajib dan sunat. Dan ada kategori kedua, larangan. Dan dalam larangan ini adanya makruh dan haram. Dan ada satu lagi dipanggil pilihan, iaitu harus. Harus kita tolak tepi dulu. Soal wajib ataupun soal arahan, sebagaimana wajib itu merupakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga perkara sunat. Cumanya beza dari sudut degree arahan. Maka yang satu arahan kalau tak buat berdosa, satu lagi arahan kalau tak buat taklah sampai berdosa, tapi dia masih lagi sebuah arahan. Kadang-kadang hari ini kita kata sunat je, maka kita kata ya lah sunat, tak buat pun tak apa. Sedangkan sunat juga merupakan arahan yang patut kita buat selagi mana kita mampu. Soal berdosa tak berdosa itu soal lain. Tapi kita kata sebagai hamba yang baik, seperti mana Ibrahim AS bila mana dia terima perintah Allah, dia tak beza ini arahan ni sunat ke wajib, bahkan dia buat. Sebab itulah Allah SWT pada akhirnya Allah kata fa'atammahunna, dia telah sempurnakan dengan sesempurna-sempurnanya. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain Allah SWT sebut apa? Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim itu Allah sifatkan dia sebagai apa? Waffa. Waffa ni apa maksud dia tuan-tuan? Kita buah nama anak kita Waffa, Waffa. Apa maksud Waffa? Waffa. Waffa yuwaffi. Al-wafa. Wafa'an. Kita kata apa maksud dia? Waffa maksudnya dia memenuhi. Dia ialah orang yang memenuhi. Allah gelarkan dia ni ialah kalau orang bagi task, dia ni memang jenis akan accomplish, fulfill, terbaik. Sebab antaranya yang bila kita faham, dia tidak pernah membezakan antara yang wajib ataupun yang sunat. Bahkan dia punya the only concern ialah bagaimana dia kena fulfill arahan Tuhan dia. Sebab tu Allah cerita tentang orang panggil apa, darjat Ibrahim, bila mana sampai satu ketika kita tahu Ibrahim dapat anak lambat kan. Nabi Ibrahim bila dia kahwin dengan Sarah, dia tak dapat anak. Kemudian dia kahwin dengan Siti Hajar, baru dia dapat anak selepas beberapa tempoh yang sangat panjang. Dah bila anak dapat anak, tiba-tiba dah anak dah besar, dah cantik, orang kata dah boleh makan jasa anak. Tak, kita tahu cerita Ibrahim. Tuan-tuan tahu kan cerita Ibrahim? Dan lepas ini kita akan cerita bila masuk bulan haji. Nabi Ibrahim bila dapat anak, dah susah nak dapat anak. Dapat-dapat, perintah mula-mula sekali apa dia? Suruh tinggal. Kita tuan-tuan, macam mana? Nak dapat anak susah. Kemudian bila dapat, suruh Allah suruh buang. Tak, Allah suruh pergi letak dekat satu tempat yang dalam Quran sendiri Allah kata apa? Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Sesungguhnya aku, Ibrahim kata, campak ataupun letakkan zuriat aku biwadin. Wadi ni apa tuan-tuan? Wadi. Wadi inilah kawasan lembah di antara gunung-gunung. Maksudnya tak ada orang. Dan bukan setakat wadi biasa, bukan sekarang macam wadi Hana ni senang kita pergi makan kambing. Dah, wadi ghairi dhi zar'. Wadi yang tidak ada tanaman. So nak dapat anak lambat. Bila dapat, so kena buang. Bila dapat, bila letak kat situ, selepas beberapa tempoh besarlah dia, pergi-pergi jumpa. Rindunya dia selepas anak tak jumpa anak dia lama, tiba-tiba jumpa, dapat ujian kedua pula. Suruh bunuh pula. Bayangkan tuan-tuan. Manusia kan macam mana yang mampu untuk fulfill arahan Allah kalau bukan dia seorang nabi dan bukan seorang rasul. Maka Allah puji dia ni. Sebagaimana Allah kata, "Wa Ibrahim allazi waffa." Dia itulah Ibrahim yang sebenar-benarnya telah memenuhi tuntutan dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sepatutnya kita kena jadi ibrah kepada kita. Kita mungkin tak sampai tahap peringkat nabi, tapi sekurang-kurangnya kita faham itu sepatutnya yang ada dalam jiwa kita. Bila mana satu arahan yang terima daripada Allah Subhanahu wa taala, tolak dulu soal wajib ataupun sunat, yang penting kita nak buat. Soal adakah soal itu benda tu wajib ataupun sunat, kita akan bincang kemudian. Sebab tu kita kata kalau benda ni adalah hati kita, pengajian kita akan banyak selesai. Contoh dalam masalah fiqah. Sebab saya selalu bercakap tentang masalah fiqah. Ramai orang kata Imam Syafi'i rahimahullah ataupun mazhab Syafi'i itu sendiri, bila ambil air semayang, basuh kepala, macam mana ambil air semayang kita? Tak. Kita kata ini adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan kita kata mana-mana imam, mana-mana mazhab, mana-mana ahli ilmi, semuanya sepakat tentang sifat ataupun cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana basuh kepala, Nabi akan lembapkan tangan dia. Sebab dipanggil dalam Quran dipanggil al-mashu, bukannya al-ghuslu. Dia akan lembapkan tangan dia dan kemudian dia akan sapu keseluruhan kepala dia. Dan ini tidak ada khilaf dalam soal ini.
Nabi SAW bila mana berwuduk, dia akan sapu ke semua kepala dia. Maka kat mana timbul isu tiga rambut, tiga helai tak tiga helai? Itu hanyalah cerita tentang masalah kadar minimum seseorang itu dikira sebagai menyapu kepala dia. Maka ulama-ulama ada beza dari sudut orang panggil had minimum, orang ini dikira sebagai menyapu kepala ataupun tidak. Maka timbul soal, tiga, kalau tiga rambut ke atas maka kira okey lah, sebab tiga tu dah kira jamak. Dan okey, tiga ni, tiga dengan seluruh kepala satu geng sebab sama-sama jamak. Setengah lagi ulama kata tak boleh, dia mesti kena kurang-kurang setengah, barulah setengah ni represent semua. Ada kata mesti kena 3/4 dan sebagainya. Cuma kita nak bagi tahu bahawasanya khilaf hanya berlaku dalam soal kadar minimum. Maka orang yang betul-betul nak buat sunnah, orang yang betul-betul nak ikut Nabi SAW, bila mana dia nak belajar, adakah dia patut belajar tentang kadar minimum ataupun dia kena buat bagaimana Nabi buat sebenarnya? Maka bila kita faham soal ni, bila kita nak pergi mana-mana pun tak timbul masalah dah. Nak pergi Mekah boleh tak? Kita ada ustaz kata nak pergi Mekah kena ambil air sembahyang Hanafi, baru sentuh bini tak batal. Sebab nak batal cara Hanafi nanti, baru kita kena ambil air sembahyang cara Hanafi. Kita nak tanya macam mana Hanafi ambil air sembahyang? Hak beza sangat dengan Syafi'i. Kat mana? Kalau kita kata, oh nanti nak batal nak ikut mazhab Hanbali, kena ambil air sembahyang cara Hanbali. Kita nak tanya, Hanbali ambil air sembahyang cara mana? Yang beza dengan Syafi'i. Kat mana? Kita kata tak beza. Yang beza tentang masalah kadar minimum. Dan jangan peduli pasal kadar minimum. Bila mana kita buat semua, selesai masalah kita. Syafi'i ke, Hanbali ke, Maliki ke, kita dah kata semua. Sebab yang kita nak ikut Nabi SAW. Syafi'i pun ikut Nabi, Maliki pun ikut Nabi, Hanafi pun ikut Nabi, Imam Ahmad mestilah mazhab saya. Ikut Nabi SAW. Maka tak ada masalah dengan mazhab. Yang ada masalah dengan siapa dia? Orang yang belajar mazhab itu. Maka jangan kita ada masalah dengan mazhab. Sebab mazhab tak pernah ajar. Yang ada masalah ialah orang, orang bermazhab itu. Baik. 8:45. Alhamdulillah. Ada 5 minit lagi. Baik. Ya ke? Okey, ada 5 minit lagi. Baik. Maka selepas mana itu Allah SWT puji Nabi Ibrahim AS. Allah kata fa'atammahunna. Di maka dia telah memenuhi ataupun dia telah accomplish ujian yang Allah ataupun arahan yang Allah bagi, yang kita sebut tadi sebagai fitrah, yang beberapa perkara itu regardless benda itu sunnah ataupun millah secara umum. Bahkan kita dah sebut tadi bahawasanya Ibrahim bukan ini sahaja dia diuji, bahkan dia telah teruji dengan perkara yang jauh lebih besar. Dia diuji dengan kena buang anak, dan selepas jumpa kena bunuh anak pula, ujian dia dan sebagainya yang kita selalu dengar dalam bulan-bulan haji. Semoga Allah SWT bagi kita taufik dan hidayah untuk betul-betul dapat ikut jejak para anbiya dalam komitmen kita untuk mengamalkan agama ini tanpa kita sibuk banyak ataupun berbicara panjang sangat tentang masalah wajib ataupun sunat. Setiap perkara dia ada orang panggil apa? Dia ada size dia, dia ada kadar dia, dia ada tempat dia. Kita boleh bincang secara ilmiah tentang masalah wajib, sunat, makruh, haram dan sebagainya, itu satu benda. Tapi jangan sekali-kali kita carry away dengan asal kita, iaitu kita kena ikut Nabi kita, kita yang kena ikut para Rasul kita semampu kita. Walaupun benda tu darjat dia apa, wajib ataupun sunat, tak kira. Amin. Baik. Dan ayat yang terakhir, Allah SWT sebut wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Allah kata, dan ketika mana kami jadikan al-bait, al-bait dengan ta bukan dengan kaf, yang kaf dekat wangsa maju tu, dekat setapak al-bait. Yang tu geng-geng tengah ni subhanallah tiap-tiap hari pergi. Bukanlah tiap-tiap hari melampau lah. Yalah, seminggu sekali mungkin. Allah kata ketika mana kami jadikan al-bait, bukannya al-bait. Jadikan al-bait iaitu apa dia? Al-bait kat sini Allah kata ketika kami jadikan rumah itu. Rumah mana? Tuan-tuan, cepat jangan kecewakan saya. Ayat ni refer kepada apa? Muslimat. Baitullah. Tengok muslimat, subhanallah, muslimin out lah semua. Subhanallah. Kalau kita tengok dalam sejarah tuan-tuan, Nabi SAW puji. Bahkan sejarah menunjukkan selalunya yang agresif dalam mengaji siapa dia? Muslimat. Daripada zaman dulu lagi. Hatta Nabi SAW terpaksa khususkan pengajian khas untuk muslimat. Muslimin relax. Sebab nanti balik rumah muslimat yang jadi imamat. Ala kulli hal, kita kata ayat ni cerita tentang al-bait, tentang Kaabah. Selepas mana cerita Nabi Ibrahim, Allah nak cerita tentang Mekah tu sendiri. Sebab pertautan rapat Nabi Ibrahim dengan Mekah. Allah. 2 minit lagi.
Baik. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ketika mana kami jadikan bait itu ataupun Kaabah itu ataupun Masjidil Haram ataupun tanah haram itu secara umumnya sebagai mathabatan. Mathabatan maksud dia apa tuan-tuan? Mathabatan maksudnya tempat orang kembali. Tempat orang akan kembali. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Mekah yang satu ketika dulu Ibrahim kata apa? Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhar'in inda baitikal muharram. Ketika mana Ibrahim satu ketika dulu Nabi Ibrahim kata aku tinggalkan anak bini aku dekat kawasan yang tak ada orang. Air pun tak ada, tumbuhan pun tak ada, kering kontang, maka Allah kata aku akan jadikan tempat ini mathabatan. Orang akan tak putus-putus datang. Dan hari ini kita boleh tengok tuan-tuan. Mekah, macam tuan-tuan. Pernah putus tak orang? Mungkin 4-5 tahun yang lepas, waktu tu saya masih lagi dekat sana, kita ada satu fenomena yang agak bersifat global. Waktu tu apa? Virus apa ni H1N1. Kan? Kita tu satu dunia. H1N1. H1N1 ni akan orang panggil apa? Merebak melalui apa tuan-tuan? Kalau kita uap air saja pun dah boleh merebak benda tu. Secara saintifiknya lah. Dia lagi cepat, lagi hebat, lagi susah, lagi senang nak banding dengan AIDS. Kan? Kita kata AIDS lagi tiga cara yang kita tak tahu tu. Tapi H1N1 katanya tak boleh. Kalau salam pun boleh jadi. Kalau masuk air dalam hidung pun boleh jadi dan sebagainya. Dan pada waktu tu ada usaha ataupun ada cubaan untuk mengatakan waktu tu tahun tu haji tak boleh buat. Sebab untuk mengelakkan berlakunya penularan wabak. Dan kita boleh tahu tuan-tuan pun mungkin bila memang yang biasa dah pergi Mekah, kita tahu kat Mekah macam mana. Tak? Orang yang sehat dekat Malaysia pun kalau pergi sana sakit. Apatah lagi time memang wabak tengah menular. Dan waktu tu ada usaha untuk kata tak boleh pergilah. Senang cerita. Tak payah pergi. Azan. Allah.
Baik. Maka Allah kata, apa cerita sambung cerita tadi? Tapi akhirnya apa yang berlaku? Haji tetap berjalan macam biasa dan dia kita kata apa? Hidup berterusan macam tu dan manusia tidak pernah putus-putus datang kepada Baitullahil Haram. Dan benarlah janji Allah yang Allah kata, "Wa idz ja'alna al-baita mathabatan." Bumi ini, tanah ini, Masjidil Haram ini, dia akan jadi mathabah, iaitu tempat akan sentiasa manusia akan kembali kepada dia. Bahkan Allah cerita bahawasanya orang yang beriman, dia akan Allah sifatkan Kaabah itu tahwi ilaihil qulub, hati-hati manusia akan sentiasa cenderung kepada dia, walaupun tempat itu tidaklah menarik dari sudut pemandangan dia. Tuan-tuan boleh banding antara kalau kita pergi ke Mekah hari ini dengan kalau kita pergi ke tempat-tempat pelancongan yang jauh lebih menarik, Paris, Switzerland dan sebagainya, maka tidak ada apa pun dekat Mekah tu nak dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Tapi Allah kata, hati-hati manusia pasti akan sentiasa terpaut dengan Mekah itu sendiri. Bahkan dalam Quran, dalam cerita bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah kata, bila mana Nabi Ibrahim selesai membina Kaabah, siap Allah perintahkan Ibrahim naik atas bukit. Allah Nabi kata, Ibrahim kata apa? Allah kata apa? Wa adzin fin nas, panggil manusia untuk datang haji dan kamu akan saksikan, ya'tuka rijalan. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan. Kamu panggil manusia datang dengan haji, kamu akan lihat mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan berkenderaan, pasti mereka akan datang ke bumi Allah ni. Dan ini antara barakah yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang memang kita boleh tengok dengan mata kepala kita hari ini. Dan insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang masalah mathabatan. Allah kata, wa idz ja'alna al-baita mathabatan, pertama sekali Haram akan jadi tempat manusia akan kembali, dan yang kedua amna, dan dia akan jadi tempat yang aman. Dia akan jadi tempat yang aman. Dan apakah yang dimaksudkan dengan Mekah itu aman? Adakah dia betul-betul aman, langsung tak ada kasyau bilau? Ataupun adakah dia tidak akan ada hukum qisas seperti mana yang disebut oleh setengah para fuqaha disebabkan keamanan dia? Dan adakah ayat ini, bagaimana status dia dari sudut balaghah ataupun dari sudut sastra Arab, yang kita katakan dia ialah jumlah orang panggil khabariyah lafzan wa insya'iyah maknan. Dan kita akan bincang insya-Allah kalau Abu Talha panggilnya lagi insya-Allah taala. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.